บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุม welcome back to my channel okay ini adalah first video untuk tahun 2021 okay so hari ni nak cerita pasal azam okay alhamdulillah azam tahun 2020 50% dah tercapai jadi 50% lagi tu kita bawa ke tahun 2021 jangan tanya pasal azam kurus sebab azam kurus tu dah tak wujud dah dalam kehidupan aku sejak tahun 2017 andai kata tiba-tiba kurus insyaallah aku akan kongsikan dengan korang ha jangan risau mesti kongsi takkan tak kongsikan okey so untuk tahun 2021 ni azam aku adalah Alhamdulillah. Aku harap azam ini berkekalan secara konsisten. Aku punya azam tahun 2021 ni adalah aku nak pakai hand sock terutamanya ketika aku pergi kerja. Yalah sebab pergi kerja kan pakai je kurung kan. So kalau buat kerja kadang ternampak lengan ni. Jadi kalau kita pakai hand sock taklah nampak lengan kita. Ha, tak adalah nak kata aku baik atau acah-acah baik tapi aku sentiasa nak ubah diri aku menjadi yang lebih baik sebab macam anak tudung ni ha nak tudung ni kan nak tunjuk pula gitu anak tudung ni aku punya azam tahun 2017 walaupun dah masuk tahun 2020 masih belum 100% lagi aku konsisten sebab aku pun manusia biasa kadang-kadang ada masa malas nak pakai hand sock apa hand sock pula ada masa malas nak pakai anak tudung so sama juga dengan hand sock ni so aku prefer untuk pakai lengan panjang ataupun blouse yang dah siap ada cuff lah especially especially pula so biasanya aku akan pakai baju daripada Sabella lah blouse Sabella sebab blouse Sabella semuanya ada cuff di lengan so InsyaAllah dia tak akan tertarik ke belakang tapi ada je jenis yang tertarik ke belakang so aku akan tetap pakai hand sock so untuk keluar ke apa aku akan prefer untuk pakai lengan panjang kalau tak ada lengan panjang aku akan pakai hand sock itu adalah azam aku untuk tahun 2021 azam lain ada banyak lagi tapi aku rasa buat masa ni aku tak nak kongsi dulu kecuali hand sock ni okay. Disebabkan aku punya azam tahun 2021 ni memakai hand sock especially pergi ke je. Jadi aku nak ajak lah korang semua terutama yang perempuan-perempuan tu kalau rasa nak berubah untuk diri sendiri jangan berubah sebab orang lain berubah untuk diri sendiri berubah kerana Allah Ta'ala lillahi ta'ala kita berubah kerana Allah Ta'ala jadi aku nak ajaklah korang beli hand sock ni dekat Instagram ni Gorgeous Glams nanti aku akan tag Instagram dia kat bawah sebab dia ada macam-macam colour, dia ada macam-macam design tapi yang aku suka ni single ruffle lah yang ada satu je yang double ruffle pun aku suka juga tapi belum sampai so kau nak tengok ke macam mana? Sekejap so hand sock yang aku masukkan tu adalah ni dia hand sock Dalila hand sock daripada keluaran Dalila HQ okay? Dalila underscore HQ ataupun FB dia Dalila tapi aku beli dekat Instagram Gorgeous Glams sebab apa? Sebab hand sock ni selain dia ada macam-macam colour kan korang boleh pakai lah kalau korang pakai baju hijau korang boleh pakai hand sock warna hijau kalau korang pakai baju warna biru korang boleh pakai warna biru so dia dah siap packing comel-comel macam ni kan lepas tu dah siap bubuh harga kat belakang RM12 sahaja untuk yang single ruffle untuk yang double ruffle harga dia RM15 cantik tak gitu so korang yang rasa macam tak tahu nak beli kat mana ataupun korang rasa macam alah aku ni gemuk susah nak cari susah nak cari hand sock yang sesuai dengan bentuk badan yang plus size ni okey dekat Gorgeous Glams dia ada sediakan hand sock yang size XL sebab macam aku sendiri aku pakai size biasa yang free size tu pun muat juga sebab dia sampai ke lengan tau gitu yang nak tunjuk sampai ke lengan sampai ke lengan sampai ke siku nak cakap sampai ke siku so alhamdulillah lah lagi satu aku rasa macam sebab kain dia tak panas dan murah RM12 sebab aku pernah
cari yang plus size sampai harga RM25, RM20. Mahal lah. So nanti korang boleh tengok dekat description tu, aku akan kongsikan dia punya Instagram dan juga link Shopee. Okay, sampai begitu saja pula. Okay, so tu je untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Aku doakan 2021 ni akan jadi tahun yang paling bahagia, paling indah, paling diingati oleh korang semua. Dan semoga impian, cita-cita dan harapan korang tentang apa sahaja dalam kehidupan korang ni akan tercapai dan dimakbulkan oleh Allah SWT. Aku juga doakan semoga korang sentiasa diberkati Allah dan sentiasa mendapat rahmat dan berkat daripada Allah. Okay, terima kasih kerana sudi tengok. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan juga share. Kalau sudi, tolonglah subscribe. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi.